Tasya emang layak menjadi pemenangnya. Ternyata dia bisa bikin kelompoknya jadi kompak banget. Gue juga sempat mikir sih kalau Matahari Biru itu Okta. Tapi Ra, sifat dia ke gue tuh dingin banget. Ya gak mungkin lah di Matahari Biru. Gak mungkin dia sesweet itu. Tasya, lo gak pernah nonton drakor ya? Aigo Tasya, yang namanya secret admirer itu, dia pasti gak akan nunjukin identitasnya lah. Dia pasti malu nih kalau orang yang dia suka tuh tahu dia siapa. Masa tiba-tiba Okta bilang, eh Tasya gue secret admirer lo. Kan gak mungkin, Sya, ya ampun. Mana sih? Ya bener gak tuh bahkan gue? Itu tuh udah cocok banget. Ciri-cirinya udah bener, ciri-cirinya udah sama. Kayaknya Okta deh, Sya. Apa benar? Okta yang sebenarnya itu adalah Matahari Biru. Tasya. Ih, kenapa sih ngagetin mulu? Lo kenapa bengong terus sih? Ih, gue lagi ngobrol loh. Bukan Okta. Jadi tuh ada orang yang ngaku kalau dia tuh Matahari Biru. Terus? Itu Rehan. Hah? Kok Rehan sih? Gue juga bingung, Ra. Nadib. Hey. Punten pisan, ini gak ada apa-apa, sumpah. Kenapa kamu tuh ngeliatin aku kayak gitu? Ya ampun. Nona ini tidak merasa bersalah, kah? Iya, punten pisan. Aku tuh kan gak minta hampura sama kamu. Aku tuh ngeliat apa-apa, sumpah, swear. Aduh, Nona. Bukan itu yang beta maksudkan, ya. Tapi persoalannya adalah Nona punya sikap tadi itu sama Nona Bella. Emangnya sikap aku teh kenapa sama si Bella? Ya mama Nona beta bilang Nona itu punya sikap sama Nona Bella tadi itu seperti orang yang gak suka. Dan menurut beta, Nona tidak sepantasnya bersikap seperti itu. Nadib, sebenarnya aku teh gak ada masalah sama si Bella. Aku teh ada masalahnya sama Mane. Memangnya beta ini ada masalah apa sama Nona? Kamu teh gak bakal pisan ya, Dip. Sikap kamu yang baik pisan ke si Bella teh. Bikin hati orang lain sakit. Ya ampun. Nona Neneng, tenang dulu. Memangnya beta ini lagi nyakitin siapa? Kan, Maneta emang gak pernah peka. Semuanya sekarang Bapak harap berkumpul. Enggak usah. Coba maksudnya. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat siang. Sebelum kita meninggalkan tempat perkemahan, saya akan menutup acara persami sekaligus membubarkan kelompok yang sudah dibentuk. Semoga seluruh acara dan insiden yang terjadi di acara persami menjadikan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan penghargaan oleh para guru untuk tenda terbersih dan terapi. Silakan Budia. Terima kasih, Pak. Patungan-patungan yang disuruh Budia. Oke anak-anak, setelah semalam kita mengelilingi dan menilai tenda dari kelompok kalian masing-masing, akhirnya kita para guru akan memberikan penghargaan kepada tenda yang paling bersih dan yang paling rapi. Tepuk tangan dong. Oke, dan penghargaan akan diberikan kepada kelompok. Kelompok satu. Yaitu kelompoknya Arin, Riva, Tasya, Rosa, dan Farel. Baru menumpang doang. Anak-anak yang cewek bersih. Oke,
Untuk itu, Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan dan menerima penghargaannya. Oke, Bu. Maju. Enak aja, lu gak ngapa-ngapain, lu gak beres-beres main maju-maju aja. Tenda itu bersih karena ada gue. Gak ada, lu tuh kotor, malah ada lu tuh kotor gue aja. Maju, Nona Ular, biarin saja perwakilannya itu. Selamat ya, Tasya. Terima kasih, Bu. Ini juga penghargaannya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Tasya emang layak menjadi pemenangnya. Ternyata dia bisa bikin kelompoknya jadi kompak banget. Gua senang banget lo yang menang, Syak. Gua juga akan berusaha untuk menangin hati lo. Saya boleh kembali, Bu. Silakan Tasya, selamat ya. Makasih, Bu, sekali lagi. Ya. Sekali lagi selamat untuk kalian semua ya. Itu menang karena saya, Bu. Farah mana sih? Katanya sejam lagi nyampe. Ditelepon juga nggak ada yang angkat. Mana gue udah mundur schedule gue lagi buat bikin video endorse. Ini siapa? Ini Farah ya? Kis, kamu nakutin aja. Kau kan takut ada yang ngerjain aku. Siapa yang berani ngegangguin selebgram sesibuk lo, Mun? Kan lo Dark Moon. Apaan sih kamu malah bahas-bahas itu? Ya abisnya lo tadi kelihatan bingung banget, makanya gue kerjain. Lo BTW, ngapain kesini sih? Tadi nanyain gue kapan pulang, ya akhirnya cuma nanya doang. Gak mungkin nanya doang dong. Aku pengen nyambut kamu aja dong, because aku kangen sama kamu. Yuk, cabut. Kata orang punya sekolah ini kedatangan selebgram papan atas sih. Aduh, mamai. Aduh, ish. Wih, Davin, kenapa anjak beta punya kaki toh? Hah? Beta ini cuman menyambut Nona Dark Moon saja. Ah, beta ini ada salah apa coba? Hah? Lihat tuh. Ani, cabut yuk. Riva. Gak ngerti. Guys, gue cabut ya. Nganterin Monik. Ya. Ya. Okay. Hati-hati, Rel. Hati-hati. Pamit ya semuanya. Ya. Ya. Ani hati-hati. Hati-hati ya guys. Duluan ya. Reva. Ani jangan ngebut-ngebut. Iya. Ash, mamai. Kenapa beta jadi kawan ini toh? Tidak peka sekali ya. Udah telat. Nyeselnya udah telat. Orangnya udah cabut. Kawan. Beta minta maaf ya. Beta ini betul-betul tidak sengaja sekali kawan. Semoga Nona Riva itu mau maafin beta ya. Ya kalau dia marah minta maaf. Ini nih, kalau pikiran lo tuh udah terbelak-belak, jadi lo udah nggak bisa mikir jernih lagi gitu, udah mandek otak lo. Ember, emang susah ya kalau isi dunia itu cuma ada bela dan bela, and you know, jadi konslet. Udah, daripada ribut, mending sekarang kita pulang yuk, Davin, Rara udah capek tau. Ayo. Yuk, ayang kerupuk kulit, pulang bareng sama opa botol kecap juga kan? Enggak ada opa-opaan kok kita, Ma. Opa ayang ya? Iya, ayang. Gua opa, lu ayang. Ayo, kembar. Kata orang pulang juga, sebelum kata orang itu jadi kawanan nyamuk di sini. Cepat, opa bon-bon mau pulang. Iya, opa bon-bon. Untung
nggak lucu. Tapi Nadif kalau jadi nama Nona Bella panggilannya apa ya? Opa Nadif. Enggak Opa Nadif. Enggak cocok dong. Enggak cocok. Ya. Opaan mah. Oh, gua tahu panggilannya. Apa? Bet. Aja. Okta. Gue udah tahu. Kalau lu dengar semua percakapan gue sama Tasya. Lu kenapa kepoan banget sih jadi orang? Lu gak perlu tahu semua hal. Oh, atau lu udah mulai nyesel? Kalau Tasya lebih milih gue. Baik, lo itu gak berharap lebih. Karena dari awal Tasya itu miliknya Matahari Biru, bukan lo. Dan mendingan lo akhirin semuanya sebelum lo malu sama kelakuan lo sendiri. Yang harusnya malu itu lo. Karena lo udah nyuruh gue jadi Matahari Biru. Harus berapa kali gue bilang sama lo? Dan gue gak bakal berhenti jadi Matahari Biru di mata Tasya. Lo harus ingat itu. Masalah ya sama Okta. Dari tadi gue merhatiin, lu ngeliatin Okta terus. Enggak kok, gue udah gak ada masalah, gue udah baik-baik aja sama Okta. Serius lo? Harus bisa meyakinkan Tasya kalau gue adalah Matahari Biru yang pantas buat Tasya. Iya, gue serius. Ih, kenapa berhenti sih? Gak tahu yang. Bentar, biar aku cek dulu. Apa ya? Kumat lagi ya? Bentar ya, Yang. Aku coba dulu ya. Kenapa sih nggak beli motor baru aja, Yang? Yang, ganti motor masa kayak beli boba sih? Gampang banget. Lagi pula, ya. Aku tahu nih, kita itu pengusaha baru, cuman kita kan masih merintis. Dan motor ini tuh keren banget. Keren apanya kalau nyusahin? Apa yang dibanggain, Yang? Adalah yang dibanggain.
Motor ini itu, ayang kerupuk kulit, menjadi sejarah perjalanan hubungan cinta. Gak nyambung, Yang. Nyebelin, ih. Ayang, kenapa sih? Jangan ngegas-ngegas dong, biar motornya aja nih yang ngegas. Masalahnya aku udah capek, Yang. Masa gak ngerti sih? Ya udah gini, ini karena mau hujan juga nih. Rintik-rintik. Gini, kamu capek, kamu duduk di sini, ya. Duduk aja, biar aku aja yang dorong. Motornya lagi pula, bengkel juga udah deket kok di sini. So sweet. Menggadil. Jadi, dorong bareng. Ay! Emang aku tuh gak salah pilih jodoh. Asli. Susah senang bareng-bareng. Kalian hujan-hujan bareng-bareng, memang. Iya, makanya ayo. Ayo, keburu hujan terus, Yang. Yang, pacaran kita tuh romantis banget ya. Kalau yang lain mau pasangan, paling jalan ke mall, makan. Kita dorong motor. Jangan-jangan sekalian, ini gak bisa didorong, Ayang. Ya, bisa. Yuk.